I'm getting forget. Everybody know I'm a visual. Yeah, I kill it cold like a criminal. I'm everybody's type, but nobody can deny. 'Cause you know I get it, not the number to buy the one. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. I'm getting freaky, get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, 지금 그거 다 같이. Get it freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. I'm getting freaky. Baik lagi sama saya Bro Gil di channel Streetland Indonesia. Auto intense yang keberapa ya? Udah banyak lah auto intense. Sekarang Bro Gil tanggal 23 Januari sedang ada di Ponorogo. Nah, auto intense kali ini bersama nggak tahu nih klub atau komunitas atau tim, nanti kita tanyakan aja. Yang jelas namanya Baper Pulang Saja. Wow, Baper Pulang Saja namanya unik banget ini. Nggak tahu kok bisa ada ide seperti itu. Dan teman-temannya sudah pada ada semua di sini. Ada Jazz, Innova, Vario, Civic terbaru juga ada. Oke, nanti kita review satu persatu mobilnya. Thank you. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. I'm getting freaky, get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, 지금 그거 다. Oke, sekarang Bro Gil sedang bersama pengurusnya Baper Pulang Saja. Ini pertanyaan yang pertama ya, Mas. Kenapa namanya Baper Pulang Saja, Mas? Sebenarnya Baper itu bukan komunitas ya, bukan klub. Oh, oke. Ya itu seperti circle, Mas. Circle jadi, aja ya. Kalau bercandaan itu jangan baper, Mas. Kalau enggak usah kumpul. Oke. Jadi BPS itu bukan klub dan komunitas. Bukan. Sebenarnya itu seperti circle. Oke, jadi teman-teman aja ya, teman-teman dekat aja ya. Kemudian BPS sendiri sudah berdiri sejak kapan, Mas? 2019. Awal ceritanya gimana, Mas? Kok bisa terbentuk? Awal ceritanya itu sebenarnya nama itu pulang. Awalnya keluarga tercemar. Lah itu pakai hashtag. Kenapa itu keluarga tercemar? Oh, itu hashtagnya keluarga tercemar. Atau sebelumnya keluarga tercemar. Lah itu pakai hashtag Baper Pulang Saja. Oh, oke. Okay. Jadi kalau canda, kalau baper sampai ada yang nangis, Mas, pulang. Oh, oke. Okay. Jadi ada dulu tuh ceritanya ada teman yang dikerjain terus sampai nangis. Iya. Terus gitu. Keluarlah hashtag Baper Pulang Saja lah daripada di sini gitu kan. BPS sendiri sudah berapa membernya, Mas? Atau teman-teman kalau kumpul tuh sudah berapa orang? 25 lebih ya? Iya. Kalau teman-teman sendiri BPS ini alirannya lebih kemana, Mas? Lebih ke street racing atau stand atau semua aliran ada? Semua aliran. Semua aliran. Yang penting itu kayak ownernya, Mas, kayak tadi. Kan kalau BPS itu bukan seperti klub-klub baru sini ini. Harus wajib kayak racing harus gini. Oke. Jadi tergantung ownernya sendiri ya, maunya aliran apa ya, bebas ya. Oke. Okay. Kalau mau syaratnya mau join, Mas, kan aku kan bukan circle nih. Kalau pengen gabung gimana, Mas, syaratnya, Mas? Dia gabung ngopi, ngobrol. Oke. Okay. Pernah pendekatan dulu ya, Mas. Pendekatan dulu aja. Baperan lagi. Intinya jangan boleh baperan. Oke, okay, itu teman-teman. Terus kalau kumpul atau kopdar gitu setiap hari apa? Dan jam berapa dan di mana biasanya? Jumat malam ya. Biasanya kalau malam mingguan banyak yang kencang. Ya. Yeah. Ada family time. Oh, gitu. Okay. Emang Jumat malam cocok ya karena besoknya udah libur ya, Mas. Kalau base campnya tempatnya? Kadang di Senja Auto Detailing, Senja Karbos, kadang di angkringan pinggir jalan. Angkringan pinggir jalan. Di mana aja ya? Mungkin nanti akan ada informasi di grupnya ya, Mas. Iya. Oke, kemudian untuk kalau pengen teman-teman gabung ini bisa menghubungi apa? Instagram? Langsung admin. Admin aja ya, di Instagramnya namanya apa? Baper Pulang Saja. Baper Pulang Saja. Oke, kalau gitu itu ya informasinya tentang BPS ya. Jadi intinya BPS itu muncul karena ada teman yang diejek sampai nangis. Gitu ya, Mas. Tapi oke, thank you informasinya, Mas. Mantap.
Untuk review pertama, kita review Jazz punyanya Mas siapa ini, Mas? Alvin. Mas Alvin. Mas Alvin bawa Jazz tahun berapa dan tipe apa ini? Tahun 2015 RS Matic. 2015 RS Matic. Ya. Oke, untuk dari eksteriornya dulu ini udah banyak nih kelihatan cup di karbon, headlamp di karbon. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari awal, dari depan. Dari depan ya, Mas. Ya. Dari depan sebenarnya ini cuma yang pertama ini di jilid chrome. Terus sama emblem. Terus itu frameless sebenarnya. Belum tak lepas. Sama cup karbon di sini. Anu Mas, air scoop. Jadi lampunya di sini nggak ada hanya satu, cuman sebelah kanan aja. Okay. Deh, depan cuma itu aja Mas. Air scoopnya juga karbon ya Mas? Ya, air scoop karbon dari Aeromotif Bandung. Aeromotif Bandung. Ya. Berarti tinggal PNP aja ya? Ya PNP, cuman ya modif dikit di bagian bracket-bracketnya dikit Mas. Oke. Jadi cuman, ada bracket yang diganti ya? Ya, bracketnya cuma diborin dikit. Terus kalau bagian samping, velg ini pakai RE03. RE03. R03 spek ET40 lebar 6,5 pakai ban hasilnya 123S 195/50. Bagian sasker semuanya standar, cuma spion replacement. Ya udah, kalau kaki-kaki cuman custom ya, bare custom ya, bare custom. Hipernya punya GE 8 dipotong, terus socksnya di custom, di ribbon ulang lah. Ribbon ulang ya. Ya biar lebih ceper tapi enak lah dipakai lah. Kalau custom pair itu di sini di mana Mas Ponorogo? Di Dewa Pair. Dewa Pair ya. Dewa Pair kemarin ya. Oke. Kemarin di Dewa Pair 4 kali balik ke bengkel 4 kali. 4 kali. Biar temu settingannya ini. Biar ketemu enak, nyaman, terus ceper dan enggak terlalu gerobak ya. Iya. Kan kebanyakan mobil-mobil ceper gini kan anu tuh Mas. Apa? Goyang. Ya, goyang terus keras, ya, terus mantul-mantul gitu loh. Kan enggak enak kalau dipakai. Apalagi orangnya kan kayak aku kan bisa. Oke. Okay. Untuk interior. Ini goods. Ini goods dari Luffy. Terus cuma ini OBD2, terus itu goods 3 volt sama 3D, default 3D, terus oil press sama water temp. Oke. Okay. Water temp-nya mati, Mas. Terus untuk mesin. Kalau mesin yang pertama kemarin ganti filter replacement KNN. Terus habis itu busi iridium IRI W7, terus sama di remap di Semarang ya, dah aja. Untuk knalpot muffler semuanya, knalpot muffler pakai Iron Craft Pro Circuit, terus resonator Iron Craft flow up strop, terus sama downpipe front pipe Alpino. Kenapa mas? Pertama budget ya. Ya budget lah ya, budget terutama. Terus informasinya barang yang dipakai ini gak ada yang baru, semua second-an ya, emang lebih irit ya Mas. Iya. Oke. Okay. Tapi kan fungsinya lah Mas. Iya benar sekali. Terus nyaman di kantong terutama. Kedepannya ini mau ditambahkan apa Mas rencananya? Oh, kedepannya sih mau tak jual Mas. Mau dijual? Iya. Mau ganti diesel. Mau ganti diesel, kenapa? Pengen. Karena ikut teman-teman atau karena? Terutama diesel itu kan enak. Ya kan? Kalau udah di ibarat lah spek lumayan tinggi buat daily. Terus buat daily enak, torsi gede, HP besar, terus ya. Solar lagi selalu kuceng ya kan, enak itu buat daily. Respon cepat gitu Mas. Ya kalau enggak ya buat di rumah lah, buat orang tua atau buat seneng-seneng lah. Oke, okay, thank you informasinya Mas. Kita lanjut review berikutnya dengan Mas siapa ini Mas? Mas Ardi. Mas Ardi bawa unit apa Mas? Innova. Innova tahun? 2014. Ya. Oke, dari eksteriornya dulu apa aja yang sudah diganti? Eksterior sebenarnya ini arahnya ke sleeper ya. Ke sleeper? Sleeper itu ya. Apa ya Mas? Soalnya orangnya nggak mau wah. Nggak mau wah. Oke. Ini yang punya lagi malu. Lagi malu? Ini makanya diwakilkan. Diwakilkan. Oke. Dari eksteriornya apa aja yang sudah diganti? Eksterior mungkin cuma velg pakai OM. Punyaannya Grandis. Grandis. Terus yang ini lain lampu. Pakai lampu Proji ya Mas? Iya. Proji atas bawah sudah Proji. Fog lamp sama headlamp. Oke. Okay. Kemudian untuk lipsnya sendiri ini diganti apa enggak ya? Enggak, ini standar. Oh, standarnya semua ya? Iya. Oke. Okay. Kemudian yang belakang? Di belakang standar. Belakang ganti
spoilernya. Spoilernya. Luxury tahun 2014 ya. Oke. Okay. Terus dari interiornya sendiri, Mas? Interior standar. Standar semua ya. Standar semua. Jadi ini unitnya standar saja, yang diganti hanya headlamp, fog lamp dan velg dari Grandis ya. OM-nya Grandis. Satu pakai rotor. Pakai rotor. Oke, pakai rotor juga. Kemudian ini pair-nya? Pair-nya pakai aftermarket. Aftermarket. Pakai TI. Tinggal pasang aja atau masih dipotong lagi block ini? Block and pin ya. Udah segini ya, pakai TI. Biasanya kalau kayak gini nih luarannya biasa aja. Tapi di mesinnya nungguin ya. Nah ini kan benar kan, dari luar kata biasa aja, gak ada yang mewah. Nah di dalam mesinnya, Mas, bisa dijelasin, Mas? Turbonya pakai flex, untuk open filter pakai KNN, radiator pakai Foyoran, intercooler pakai flex. Oke. Mesinnya udah ngeri ya. Ini biasanya buat apa sih, Mas, mesin kayak gini, Mas? Mesin ini buat antar sekolah. Biar antar sekolah. Kalau bilang yang punya gitu. Soalnya ini katanya buat antar sekolah kayak gini loh. Ya, antar sekolah biar gak telat. Kadang kan bapaknya itu sering bangkong. Terus pakai kayak gini biasanya kalau standar 10 menit, kalau pakai ini 2 menit gitu ya, Mas. Oke. Oke ya. Good banget nih. Thank you, Mas, informasinya, Mas. Oke, lanjut review dengan Mas siapa, Mas? Mas Juna. Oh, mau nanya nih, Mas, sudah ikut BPS sudah sejak kapan, Mas? Baru setahun, Mas, ya. Baru setahun ya. Berarti udah lama, Mas, setahun, Mas. Oke, yang diganti apa aja nih, Mas, dari eksteriornya dulu? Standar sih, Mas, ya, cuma cap karbon aja. Oke. Ya. Ini wrapping ya? Wrapping yang warna aslinya apa, Mas? Merah. Merah. Oke. Teman-teman, kalau wrapping bodinya merah terus di wrapping kuning, ini emang agak menyala banget kuningnya. Cap ya. Dari mana, Mas? Dari Jogja. Dari Jogja. Jadi ini tinggal PNP aja ya? Iya. Kemudian dari facelift-nya juga standar ya, Mas? Standar semua. Oke. Terus untuk velg pakai apa ini, Mas? TE37 ring 15. Ya, lebar 6,5. Lebar 6,5. Profil bannya? 195/50. 195/50. Tebelnya segini, teman-teman, 15. Kemudian pakai bannya. Untuk pair-nya sendiri? Pair-nya custom. Pair custom. Dipotong berapa jari, Mas? Ini tinggal 1 jari dari ban, Mas. Tinggal 1 jari aja ya. Kemudian dari belakang, Mas? Standar sih, Mas. Standar ya? Ya, ini baru ganti bemper. Dulunya saya downgrade yang 2010, saya potong-potong. Baru balik standar. Balik standar lagi. Kemudian untuk knalpotnya full set apa? Full set apa aja? Kalau belakang pakai Pro Drag Iron Craft. DPSB-nya pakai Alpino. Alpino. Oke. Okay. Dari interiornya, ini menarik ini, interiornya banyak ini, udah racing look banget ini. Standar, Mas, cuma ganti jap. Wah, standar baru. Oke, dari interiornya? Cuma ganti jap sama... Jok apa ini? Joknya bright. Bright ya? Juga. Sama... Safe bright ya? Ya. Safe bright-nya pakai Takata. Berapa poin? 4 poin. 4 poin, kemudian sudah pakai apa aja, Mas, ini, Mas? Guards-nya apa aja? Water temp. Sama oil press sama vakum ya. Kemudian dari jok belakang juga nggak ada, dilepas kosong. Nah biasanya kalau di kosong tuh ada roll bar, kok nggak X-bar, ini kok nggak ada, Mas? Gak. Kenapa, Mas? Apa ke depannya mau ditambahkan ya. Ini teman-teman kalau mau look racing. Oke, thank you informasinya, Mas. Oke, lanjut dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Vinsa. Udah gabung BPS sejak kapan, Mas? Udah lama sih, dari awal-awal. Dari awal ya, berarti udah 2019 ya, Mas? Wah, oke. Okay. Ini bawa mobil apa, Mas? Ini 2010. Ya, RS. Terus apa aja yang sudah diganti? Masih standar-standar aja, Mas. Paling cuma ini. Velg ya? Ya, velg. Pakai SG tulang. Velg 15, 57, SG 35. Ya, pakai Acura 123S. Oke, semi slick ya? Ya, semi slick. Oke. Terus dari interior? Dari interior ada sih, Mas.
paling dulu cuma ada audio, cuma ini kan sekarang konsen ke balap. Oke. Okay. Audionya. Nah, ini balapnya apa, Mas? Drag ya, Mas? Iya, drag. Oke, okay. Kalau drag itu sebenarnya apa aja sih yang harus diganti atau dimodif, Mas? Kalau untuk ini paling cuma ini yang jelas remap. Remap ya. Kenalpotnya paling full system pasti. Full system. Ya. Nah, kenalpotnya sendiri pakai apa, Mas? Full setnya? Ini pakai airspeed. Dari ya. Dari depan sampai belakang. Iya. Full. Belakang. Muffler dan lain-lainnya. Oke. Okay. Kemudian selain remap juga apa, Mas? Kalau drag? Selain remap ya paling. ECU itu wajib nggak ya? ECU-nya paling di remap. Di remap juga ya. Oh, oke. Okay. Di remap paling porting polis. Porting polis sama ini. Di kampas kopling. Kampas kopling juga. Oke, okay. Jadi biasanya ikut drag bracket berapa, Mas? Ini bracket antara bracket 10-10.5 lihat-lihat kondisi track. Oke. Okay. Jadi teman-teman kalau mau niat buat drag itu pertama syaratnya remap mesin dulu ya. Remap itu wajib lah. Remap wajib. Terus kaki-kaki velg. Ini velg yang penting kalau ban itu pakai semi slick. Semi slick untuk drag. Iya. Terus velgnya yang racing ya tipenya ya? Ya itu opsional. Opsional aja velgnya. Yang penting remap dan bannya semi slick. Nah terakhir ini ikut apa ini? Yang di Surabaya atau yang di Jogja ini yang terakhir? Jogja. Besok mau ikut nggak juga yang di Jogja? Insya Allah ikut ya. Oke. Ini teman-teman. Jadi mobilnya seperti ini tapi buat drag. Jadi kuncinya ke mesin dulu lah. Ke mesin dulu aja. Iya. Oke. Thank you, Mas, informasinya ya, mas. Tentang drag. Mantep. Okay.